Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Asa Studio Tutorial. Di asastudio.org Anda dapat menjumpai beberapa software desain yang kita rancang untuk pemula. Di situ ada 10 materi dari setiap software yang kami sediakan, adalah sekitar 6 software. Dan di situ Anda bisa belajar dari awal, mulai dari After Effects, 3ds Max, Sonar, Audio Design, Flash, Dream Weaver, dan Photoshop. Oke, di sini kita akan mengetahui sejauh mana After Effects bisa membuat sebuah desain grafis. Oke, ini salah satu contohnya. Kita bisa membuat animasi semacam ini. Lalu di sini juga ada semacam ini. Oke, kita bisa membuat beberapa hal ini. Atau mungkin ini adalah sebuah film pendek yang sering kita lihat di adegan film-film. Atau mungkin semacam ini. Bisa juga seperti ini. Ada adegan lompat, padahal sama sekali tidak lompat. Dan juga di sini ada satu lagi, bagaimana editing video bisa membuat sebuah keadaan menjadi seperti bencana. Di sini ada salah satu contoh demo kami yang sudah saya buat dengan beberapa teman. Di sini seperti serial hero yang pernah Anda lihat di TV. Di situ ada efek mata, bagaimana mata bisa memutih semua. Dan juga sebuah komposisi musik dari keseluruhan. Atau mungkin di sini banyak sekali yang bisa kita gunakan di After Effects, karena After Effects adalah sebuah editing grafis yang bagi saya sangat profesional, dimana kita tidak perlu menggunakan software lain untuk mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan. Semua keinginan kita bisa didapatkan di After Effects, apalagi kalau kita bisa mendapatkan plugin yang bisa diinstal di After Effects. After Effects banyak sekali plugin yang bisa disupport. Oke, sekian pengenalan tentang After Effects. Semoga Anda lebih tertarik untuk mempelajari After Effects. Dan kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Salam.